Okey. Kita tinggal lihat pada apa yang disyarahkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata, tegahan memegang tasbih dan seumpamanya ketika hadis ini adalah termasuk dalam perbuatan yang sia-sia ketika imam sedang berkhutbah. Dalam hadis ini juga ada isyarat kepada penerimaan hati yang semua anggota Pak Jendera ketika mendengar khutbah. Perbuatan yang sia-sia dimasukkan di sini adalah perbuatan yang batil dan dicela dan ditolak oleh syarak. Nampak? Kata Imam Nawawi, tasbih berzikir pun tak boleh. Sia-sia. Mana waktu khutbah tu? Kami lah, kaum muslimin lah, kaum muslimat tak masuk. Ya kan eh? Tapi saya rasa nampak lebih baik kaum muslimat mengikuti khutbah daripada shopping tu lebih dulu ni. Waktu tu kena hari, waktu hari lain boleh. Sistem dengan kami kena tak nak pergi shopping. Kenapa nak pergi Jumaat juga pergi shopping? Ini hadis saya tepuk orang sebenarnya dalam kepada komunitas yang kerja kan. Jadi saya tepuk juga. Saya kata nak shopping, pergi yang lain. Isnin ada Selasa ada Rabu ada kami ni, kenapa pergi Jumaat? Jumaat tu duduk pejabat dengar khutbah. Kalau dia dengar khutbah mesti dengar khutbah dalam TV dan radio. Sebab nasihat itu untuk kita sebenarnya. Bukan untuk kaum muslimin saja. Tapi syariat mengatakan kaum muslimin sahaja yang wajib mengerjakan solat Jumaat. Kaum muslimat tidak. Tetapi isi khutbah itu juga sebenarnya ditujukan kepada kaum muslimat. Cuma dia tak sebutlah kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, tak sebut. Macam malam tadi kita buat semayang sunnah ke gerhana bulan solat khusyuk. Lepas solat khusyuk kita ada khutbah. Ha, itu pun disebut sidang jemaah. Ya dalam bentuk Allah muslimin muslimat rahimahumullah. Itu disebut muslimin muslimat sebab ketika itu kaum muslimat pun ada. Tapi kalau semayang Jumaat, mana ada kaum muslimat? Memang tak ada. Jadi kita sebutlah sidang Jumaat dalam rahmat Allah sekalian, kaum muslimin yang dalam rahmat Allah rahimahumullah. Tetapi isi kandungan khutbah itu sebenarnya ideal untuk kaum muslimat. Jadi kita tengok, cuma yang kita tak boleh buat ialah mengerjakan solat zuhur tadi dalam waktu Jumaat, itu tak dibenarkan. Berdosa. Kalau buat juga berdosa. Sah solat tu tapi berdosa. Subhanallah. Sah. Boleh semayang. Semayang. Tengah-tengah amal semayang. Tapi berdosa lah buat aku semayang. Tapi dapat dosa. Kita nak semayang dapat apa? Pahala buat apa nak semayang dapat dosa? Maka tunggulah sehingga selesai dengan solat Jumaat. Tunggu. Nah, habis selesai Jumaat dan imam dah doa tu, ada bersurai. Sekianlah siaran langsung. Solat Jumaat dari masjid negara. Kita kembali ke angkasa pun. Waktu itu bolehlah kak semayang Zuhur. Di rumah, walaupun kita di rumah. Walaupun kita di rumah. Itu yang orang tua-tua dia cakap dulu-dulu ni. Ini baru faham. Orang tua-tua dulu kan, dia kata orang semain Jumaat kita tak boleh mulai tahu. Ya. Kena tunggu orang balik Jumaat. Memang. Oh. Itulah dia. Tak ikut dia. Dulu. Walaupun di rumah. Ya okey, macam mana kan anak tahu? Berdasarkan kepada keadaan setempat. Contoh macam akak sebut tadi. Nampak orang balik daripada semain Jumaat bawa pakai bantunan itu semua. Ayo bisikan naik motor. Dengan bunyi bising orang start motor, dah biasa memang tu. Tetapi sebenarnya kita tak boleh ambil panduan tu. Sebab ada orang habis salam kan, dia terjun ke motor ni. Bukan pergi ke motor, terjun. Tak faham kan? Tunggu yang doa tak lupa ni. Nasib tak baik kita langgar dari balak mati. Elok lah. Tak menyempat sangat. Apa yang dengar je? Tak. Nak kerja nasi. Tahu lah. Bukan melompat tu. Bukan je. Jadi kita ambil panduannya begini. Contohnya kita misalnya kata kalau kita buka TV atau radio, kita tengok dengar radio. Biasanya Masjid Negara dia lambat sikit. Ambil. Bukan kita kata sini tak boleh, boleh. Tapi kita nak ambil sikap dia panggil ihtiyat ataupun berhati. Jadi kalau kata Masjid Negara nak ambil, mana-mana ambil. Jadi kadang dia lambat sikit. Kalau akak biasa dengar radio waktu puan nama ni di sini dah, motor dah bergerak,
dalam review masih lagi solat Jumaat. Jadi kita ambil yang itu. Maksudnya untuk menjaga supaya kita tidak terbabas. Dah yakin dah. Kalau masjid negara habis tu dah yakin dah memang waktu Jumaat dah selesai. Kita boleh mengerjakan solat. Takpelah maknanya kita melengah waktu itu, takpelah. Sebab bukan waktu itu, waktu Jumaat, waktu Zuhur. Waktu Jumaat tu, waktu Jumaat tu daripada khatib bagi salam tu sampailah habis mayang tu. Yang mana nanti kita kuliah kata kita akan urai lah secara besar dan detail. Kita urai secara secara ringkas saja pada hari ini. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan urai benda ini. Sebab kita akan urai di mana, di manakah, bilakah waktu doa dimakbulkan pada hari Jumaat. Yang itu kita akan uraikan. Yang mana satu yang ditetapkan waktu Jumaat tu? Itu kita akan uraikan. Saya ada pernah Ustaz ikut memang kat di Kutong dengan patulis sekali tu, dia kerja Rauh nak balik ke Perak kan. Singgah di Semayang, di Rauh, kita nak Semayang Jumaat. Lepas tu, orang lelaki Semayang tapi ada kosong ruang untuk perempuan tu. Ikutlah, macam ada lagi orang lain ikut. Bolehlah tu. Okey. Ada pun orang wanita yang mengerjakan solat Jumaat, maka tiadalah wajib kat atas Zuhur. Tapi bolehlah. Kira tak payahlah kita buat Zuhur dah. Tak payah buat Zuhur. Kita dah buat Jumaat kan, tetapi Jumaat itu tidak diwajibkan ke atas kita. Namun demikian, sekiranya ini dikerjakan pada Jumaat, kaum muslimah mengerjakan Jumaat, maka luputlah ke atasnya kewajipan mengerjakan solat Zuhur. Simpul. Macam kat pukang kita, kalau orang dah ramai, dia tak bagi lah. Orang perempuan dia tak bagi lah. Dia tengok pada itu, kata tengok pada keadaan lah. Kalau keadaan itu mengizinkan kaum muslimah mengerjakan solat Jumaat, dia pergi. Kalau keadaan itu tak mengizinkan, dia tak bagi. Dia suruh kita kaum muslimah pergi lah. Sebab nak bagi ruang kepada kaum muslimin untuk masuk mengerjakan solat Zuhur. Itu je. Sebab kawasan dia besar. Malah saya ingat masa di Masjid Negara ada sebagian kecil kaum minta mengerjakan solat Jumaat. Lepas tu kaum muslimin masuk Masjid Jumaat, dia pun ikut sekali. Tapi tak ramai lah, dalam orang-orang. Ada satu ruang yang ruang kumpul sekali orang Masjid Jumaat. Jadi kita tak masalah. Cumanya kefahaman kita melihat Semayang Jumaat ni dikerjakan wajib oleh kaum muslimin. Itu betul lah, kefahaman tu tak salah. Cuma kalau kefahaman bahawa orang lain pergi saja yang boleh Semayang Jumaat, perempuan tak boleh Semayang Jumaat, itu kefahaman yang salah. Maksudnya, masjid kalau orang perempuan ni memang gila orang perempuan pergi Semayang Jumaat, apa? Kata macam, kata lagi ditutup kan. Katalah akak tiba-tiba masuk nak Semayang Jumaat kat sini. Kaum muslimin kat dalam sana, kakak Semayang Jumaat sini. Sah tak Semayang Jumaat akak? Sah? Sebab akak boleh ikut pergerakan Semayang Jumaat tu sah. Dan tak perlu lagi buat semayang tu. Cuma Semayang Jumaat itu tidak wajib ke atas kaum muslimah itu. Kita kena faham. Jangan pula wajib ini pula. Semayang Jumaat tak boleh pusing. Sebab apa kaum muslimah tak diwajibkan Semayang Jumaat? Kerana kaum muslimah dia ada masalah-masalah tertentu yang menyebabkan dia tidak wajib mengerjakan solat atas solat fardu sekalipun. Kalau Semayang Jumaat dia, kalau kata wajib juga, alatifnya dia kena, tengah wuduk pun datang pula. Sedangkan dia tidak boleh solat pada waktu-waktu seperti itu. Sebab itu Semayang Jumaat itu tidak diwajibkan ke atas kaum muslim. Tapi kaum muslim tak ada halangan apa-apa. Halangan itu. Dan Semayang Jumaat, melainkan kalau ada keuzuran yang menyebabkan dia tidak boleh mengerjakan solat Jumaat, antaranya keuzuran yang berat. Nak dibawa naik kursi roda pun tak boleh Semayang Jumaat. Tak boleh, dia memang terlantar atas kereta sekitar. Memang tidak lagi wajib dia mengerjakan solat Zuhur. Cuma dia wajib mengerjakan solat Zuhur seperti mana biasa. Musafir pun tak. Orang musafir pun sama. Orang yang musafir pun sama juga. Orang yang musafir tidak wajib mengerjakan solat Zuhur. Tetapi boleh dia mengerjakan solat Zuhur. Kalau dia dah buat dia, tak ada masalah. Sama macam perempuan tadi. Buat macam tu ya. Wallahu Rasulullah. Baik. Dalam hadis yang berikutnya, Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari.
Jadi siapa dia Abu Ayyub Al-Ansari? Kalau akak-akak masih ingat peristiwa hijrah Nabi SAW, Nabi SAW mengendarai unta sampai di kota Madinah, dikerumuni oleh orang-orang Madinah yang menyambut Nabi SAW dengan ya, paluan kopar dan juga antaranya mengalukan nasyid tolak al-badru alayna kan? Okay. Bila Nabi SAW dikerumuni oleh orang-orang Madinah yang menyambut Nabi SAW dan Sayyidina Bakar ni, maka Nabi SAW masih berada di atas unta dan menyampaikan ucapan yang pertama dan